I know you didn't think anyone would catch you. You slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. Take that call. I'm like, I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. Oh.
Gengsi tidak akan membuat Anda kaya. Tapi kalau Anda kaya, maka dengan sendirinya hidup Anda akan bergengsi. Banyak pengusaha pemula yang ketika bisnisnya mulai untung sedikit, sudah mulai punya kebiasaan yang baru, yaitu ngurusin gengsinya. Dia mulai suka berpenampilan keren, beli mobil keren, HP keren, tapi semuanya dibeli dengan metode cicilan. Karena terlalu banyak menanggung cicilan, akhirnya bisnisnya tutup karena tidak sanggup membayar biaya gengsinya. Orang keren belum tentu kaya, tapi orang kaya sudah pasti keren. Banyak yang kelihatan keren di penampilan saja, tapi sebenarnya kiri. Dia suka beli barang agar kelihatan kaya, dan akhirnya uangnya habis untuk membiayai gengsinya. Miris. Mau hidup tenang? Kalau mau, naikkan penghasilanmu dan turunkan gaya hidupmu. Jika belum jadi orang kaya beneran, jangan libatkan dirimu dalam hidup gengsi yang akhirnya hanya akan menghasilkan utang yang menggunung. Ingat ini, berlagak kaya itu nggak penting. Yang penting bisa jadi orang kaya beneran dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jauhi gengsi. Jangan katakan sial. Gitu kan? Hari Selasa dianggap di Indonesia hari sial. Nggak benar ini. Jadi kalau ada orang kecelakaan hari Selasa, nah kan hari Selasa. Nah, ada hubungannya. Kenapa hari Selasa? Pindah rumah bulan Muharram panas, nggak bisa. Bulan Muharram bulan suci. Kenapa nggak apa-apa kalau orang pindah? Nggak boleh menikah bulan Muharram. Kalau dia meninggal pas sebelum selesai Muharram, rugi kan nggak menikah. Nah, belajarlah ilmu yang benar gitu kan. Ada syariat yang sudah jelas. Pak Ustadz, saya bekerja di gedung yang liftnya tidak ada angka 4, 13 dan lainnya. Bagaimana saya harus bersikap sebagai seorang muslim? Tidak usah diakini, jangan ikuti keyakinannya orang yang punya building. Karena mereka anggap orang angka 4 itu angka sial. Tidak ada sial dalam Islam. Tidak ada hari sial, tidak ada waktu sial, tidak ada dalam Islam itu. Gitu kan? Yang ada, hari lebih baik dari hari yang lain. Iya, waktu lebih baik dari waktu yang lain. Tempat lebih baik daripada tempat yang lain, itu ada. Seperti misalnya hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain. Gitu kan? Itu jelas. Sepertiga malam lebih baik daripada waktu-waktu yang lain sepanjang hari. Mekah dan Madinah, Aqsa lebih baik daripada tempat yang lain. Itu ada. Tapi sial enggak ada. Makanya kata Nabi SAW, La tasubbud dahar. Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi riwayat Bukhari, La tasubbud dahar fa inni dahar. Jangan pernah kalian mencaci maki atau menyalahkan waktu karena aku penciptanya, kata Allah. Jangan katakan sial. Enggak ada contoh. Pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, rahimahullah, ya Syekh, apakah boleh kita nempel bacaan-bacaan itu? Gak ada contoh dari ulama salah. Gak ada. Dan gak ada manfaatnya menempel yang seperti itu. Disuruh kita baca, bukan ditempel. Al-Quran juga bukan dipajang. Ya, di rumah antum mungkin ada 10 macam Quran dipajang. Al-Quran untuk dibaca, bukan ditempel. Ini banyak umat Islam cuma lihat aja Al-Quran, dicium. Udah. Disuruh baca, ikra Al-Quran. Ikra, ikra. Suruh baca, bukan dicium. La haula wala quwwata illa billah. Yang satu ditempel, yang satu dicium. Suruh baca, pahami isinya dan amalkan. Baru di situ ada cahaya, baru di situ ada izzah, baru di situ Allah akan memberikan barokah, petunjuk dan yang lainnya. Saya menempel bacaan-bacaan di atas pintu rumah supaya bacaan-bacaan itu bisa menghindari bahaya. Apa benar? Enggak benar ini. Karena apa? Ayat-ayat hadis enggak bisa menghindari bahaya ditempel di rumah. Tetap aja setannya masuk. Yang disuruh kita nempel atau baca? Disuruh baca. Disuruh baca bukan setel kaset, bukan murotal. Disuruh kita baca. Kata Nabi, ikra'il Quran, baca Al-Quran. Kemudian Nabi juga mengatakan, la taja'lu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal bayti ladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dibaca. Bukan ditempel. Gak ada contoh dari ulama salaf. Nempel rumah ayat kursi, Al-Fatihah, akhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas. Gak ada contohnya. Gak ada.